Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan sedekah yang diamanakan pada saya untuk para janda yang sudah berusia lanjut atau janda lansia ya, yang hidupnya ada yang sebatang kara, ada yang tidak memiliki rumah, dan itu tujuan sedekah yang akan saya bagikan insya Allah ke orang-orang yang tepat ya. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ali yang sudah berkenan memberikan sedekahnya untuk warga yang ada di daerah saya. Semoga Pak Ali berikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan berkah selalu buat keluarga Pak Ali. Oke, Pak Ali, langsung saja saya meluncur ke rumah-rumah yang saya tuju. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum. Semoga rezekinya tambah lancar. Amin, ya, amin. Ini dengan Ibu Sayinem. Ibu Sayinem, dia hidup sebatang kara sendirian dan menempati rumah ini bukan milik saya. Sayinem, karena ada warga sini yang baik hati, jadi mempersilahkan untuk ditinggali rumah ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini muka-muka ini sampai langgeng. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum. Dengan Ibu Rempi, beliau ini menempati satu ruangan ini, Pak. Ini juga bukan milik pribadi, ini milik orang. Jadi yang punya rumah ini tuh memperbolehkan Ibu Rempi ini tinggal di rumah ini. Beliau sudah tidak punya rumah. Assalamualaikum. Ini kan seketik ini nggih tambahan ya. Jadi ini saya serahkan ke Ibu Karsinem yang ada di Desa Kedung Benda. Paket sembako ini, dan Ibu Karsinem ini tinggal di sini sendirian. Penglihatannya sudah kurang baik dan bahkan sudah tidak bisa melihat. Pak, monggo. Pak, sehat. Oh, sehat. Arto, mudah-mudahan sehat selalu, nggih. Serahkan ke Mbah Marni. Beliau hidup sebatang kara sendirian. Saya kira ini sangat pantas untuk mendapatkan paket sembako ini. Oke. Ngepamit monggo. Assalamualaikum. Jadi ini saya mau serahkan paket sembakonya ke Bu Ciem. Ya, ini beliau ini tinggal di sini tuh sendirian. Orang yang pantas mendapatkan paket sembako. Mudah-mudahan lagi sakit nggih bantu kebutuhane, Mbak. Mriki Mbak Kaceng. Oh. Niki enten paket sedekah sembako saking hamba Allah nang Brunei. Niki enten tambahan atau nggih cekelan. Assalamualaikum. Itu makayune tindas. Oh. Sehat. Dan ini tepat sasaran dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Mbah Ram ini. Iki, Mbah. Sehat. Sedekah saking hamba Allah nang Brunei. Tang Brunei iki atau nek nggih. Simpan ini di rumah kecil ini, hidup sebatang kara. Putranya pun meninggal, anaknya sudah meninggal semua, hanya menempati rumah ukuran 2,5 x 4 meter. Saya mewakili semuanya mengucapkan banyak terima kasih
yang sebesar-besarnya buat Pak, karena telah memberikan banyak rezeki buat para kaum fakir ya, yang pantas untuk mendapatkannya. Mudah-mudahan Pak Ali diberikan panjang umur, sehat, terus dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, barokah, berkah barokah untuk keluarga Pak Ali. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.